mengatakan ya atau tidak dengan dakwaan itu, walaupun salah satu nama yang disebutkan tu memang dalam pengetahuan saya memang ada ura-ura nak menyatakan sokongan kepada PMX juga. Cuma saya tak cakap, saya tak nak cakap yang mana salah satu satu daripada itu, biar diorang tentukan nanti. But point ni sekarang ini adalah bersatu dalam keadaan parah. Hubungan mereka dengan PAS pun kita tahu dalam keadaan parah. Kan PAS lebih memihak kepada Mahathir yang anti kepada Bersatu berbanding bersama dengan Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri. Mereka kehilang keyakinan dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin, dan di antara yang mendesak supaya Muhyiddin Yassin itu digugurkan daripada kepimpinan, diambil alih oleh Hamzah Zainuddin, adalah daripada PAS. Muhyiddin Yassin dilihat sebagai orang yang sukar untuk dibawa berbincang dan berunding, kerana selama ini Muhyiddin Yassin menganggap PAS termakan budi dengan Bersatu, kerana PAS dah banyak sangat makan duit dengan Bersatu. Jadi dia kata, buat apa kami nak dengar cerita PAS? Buat apa kami nak dengar cadangan PAS? Selama ini PAS menang 4 negeri itu pun duit hasil diberikan oleh Bersatu. Bersatu yang beri boleh menang macam tu. Jangan tak tahu ke, kata seolah-olah macam tu. Dia tak katalah. Itulah indikator-indikator yang dibawa di bawah. Jadi buat apa kami nak dengar cakap-cakap PAS? Tapi dalam masa yang sama, PAS sekarang ini mula mengenepikan kepimpinan Bersatu di peringkat negeri, menimbulkan ketidakpuas hatian. Lima yang disebut dengan tadi, kalau benar sekalipun, tidak memberi apa-apa tambah nilai pun kepada kerajaan yang ada. Tetapi kalau benar, sebenarnya tambah nilai pada kerajaan tak ada apa pun, tetapi memberi satu tamparan yang sangat hebat kepada Bersatu, Perikatan Nasional, hubungan dengan PAS. Dan PAS pun dalam ura-ura dan cita-cita, ada cerita baru tuan-tuan, sekarang ini dalam perkiraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan salam LTL daripada kita ada daripada Kepong, daripada Kudat, daripada Bangi. Dr. Khairuddin Ahmad kata, saya baca tadi Dr. Khairuddin, dia kata, "Suadi, aku dah lama nak contact dengan kau, nak cakap dengan kau, tolong contact aku." Dr. Khairuddin Ahmad, kita kenal ke? Bukanlah, bukan masalah kenal tak kenal, tapi iyalah, ramai sebenarnya nak jumpa kita ni kan. Dan saya tak ada apa-apa tuan-tuan, betul. Saya I'm no one. So saya tak faham kenapa orang nak jumpa saya kan. Saya I'm no one. Saya tak ada jawatan, saya tak ada kedudukan, saya tak ada gaji, saya tak ada position of power. So kalau nak jumpa untuk minum kopi, insyaAllah lah ada ke lapangan, kita buat lah kan, sebab ini bukan kerja full time kita. Dan saya ada kerja lain yang saya busy dengan kerja kehidupan kita lah. So itu adalah life kita sendiri kan. Tapi yang ni bukan kerja full time, yang ni saya buat a few hours, sejam dua jam setiap malam je kan. Itu pun kalau saya tak penat. Lain daripada tu, saya tak faham kenapa nak jumpa. Bukan saya sombong nak jumpa, tak. Ramai sangat nak jumpa. Jadi kita jumpa, insyaAllah kita jumpalah kan? Ada masa kita jumpa. Kalau nak beritahu saya, PM je lah kan? PM kat dalam social media saya ke apa ke, saya ada nombor admin saya, PM je. Nanti ada nombor baru sebenarnya untuk tahun ni kan? Nombor admin ni baru laut tahun ni, insyaAllah. Dan kita harap diorang, yalah, diorang buatlah sebaik mungkin di atas kapasiti mereka. Saya tak ada apa-apa, saya tak ada jawatan, saya tak ada kedudukan. Saya bukan orang yang yang ada position dan sebagainya. Jadi saya tak faham. Saya tak faham kenapa. Kan nak jumpa borak, akhirnya kita jadi borak kosong lah. Dan masa kita ni, saya ada kerja lain yang saya ada kerja hakiki saya. Jadi saya bukan menganggur tuan-tuan. Saya ada kerja hakiki saya. Jadi nak spend masa lama tu nanti akan agak sukar. It will take such a long time untuk kita nak buat benda-benda macam tu, insyaAllah. Salam. Alright, terima kasih. Kis kata, salam 4.8. 4.8. Apa yang 4.8 tu, Kis? Sebab hari ni 4.73. So, apa yang salam 4.8? Salah 8%. Yang mana satu 8%? Ni mesti geng-geng kaki judi ni kan. Geng-geng kaki judi marah tau sebab naik 8%. Cukai judi naik 8%.
marah geng-geng kaki sabung ayam, geng-geng kasino ni, ni mesti kaki judi ni kan. Jangan-jangan ni kaki judi ni eh, marah eh. Tak ngaku kan. Alright tuan-tuan, insyaAllah malam ni kita akan bicara beberapa perkara. Tajuk yang paling besar adalah fitnah. Fitnah, minta maaf to repeat. Itu tajuk besar lah. Okay, so kita terus kepada point kita pada malam ini, insyaAllah. Tolong share, tolong like, tolong subscribe. Like, paling kurang like lah kita punya live ini, insyaAllah. Paling kurang like. Alright. Okay. Akhir sekali tuan-tuan. Syed Abu Hussein, 5 MP bersatu masih setia tetapi dah tak selesa. Ada 5 ahli parlimen bersatu yang sedang menjeruk rasa walaupun masih kekal memberi kepercayaan kepada Presiden mereka Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein berkata malah mendakwa seorang daripada ahli parlimen tersebut adalah seorang yang sangat penting kepada bersatu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Syed Abu Hussein mendakwa individu tersebut ialah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Oh, Hamzah pun apa orang kata tersah dah dengan Muhyiddin Yassin. Alasan diberikan ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tinggi bersatu yang dianggap enggan mempedulikan kesulitan setiap ahli parti berkenaan. Mereka, iaitu 5 bekas pemimpin UMNO dalam bersatu itu, tahu apa yang mereka patut buat. Mereka tak selesa dengan keadaan sekarang. Malah Larut sendiri tak selesa sebenarnya. Tapi dia terpaksa berada dalam keadaan begitu. Syed Abu Hussein memberitahu selain Hamzah, 4 lagi ahli parlimen yang segera mengalih sokongan ialah Iqmal Abdul Aziz Tanah Merah, Rosol Wahid Kuala Hulu Terengganu, Mas Amrianti Masjid Tanah dan Ronald Kiandi Beluran. Mereka memenangi kerusi masing-masing di atas tiket UMNO BN pada PRU ke-14 namun meninggalkan parti berkenan untuk menyertai bersatu. Malaysia Kini tidak dapat mengesahkan secara bebas dakwaan. Boleh sumbang tenaga. Okey. Saya mengatakan ya atau tidak dengan dakwaan itu, walaupun salah satu nama yang disebutkan tu memang dalam pengetahuan saya memang ada ura-ura nak menyatakan sokongan kepada PMX juga. Cuma saya tak cakap, saya tak nak cakap yang mana salah satu satu daripada itu, biar diorang tentukan nanti. But point ni sekarang ini adalah bersatu dalam keadaan parah. Hubungan mereka dengan PAS pun kita tahu dalam keadaan parah. Kan PAS lebih memihak kepada Mahathir yang anti kepada bersatu berbanding bersama dengan Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri. Mereka kehilangan keyakinan dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin, dan di antara yang mendesak supaya Muhyiddin Yassin itu digugurkan daripada kepimpinan diambil alih oleh Hamzah Zainuddin adalah daripada PAS. Muhyiddin Yassin dilihat sebagai orang yang sukar untuk dibawa berbincang dan berunding kerana selama ini Muhyiddin Yassin menganggap PAS termakan budi dengan bersatu kerana PAS dah banyak sangat makan duit dengan bersatu. Jadi dia kata, buat apa kami nak dengar cerita PAS? Buat apa kami nak dengar cadangan PAS? Selama ini PAS menang 4 negeri itu pun duit hasil diberikan oleh bersatu. Bersatu yang beri boleh menang macam tu. Jangan tak tahu kan, kata seolah-olah macam tu, dia tak katalah. Itulah indikator-indikator yang dibawa di bawah. Jadi buat apa kami nak dengar cakap-cakap PAS? Tapi dalam masa yang sama, PAS sekarang ini mula mengenepikan kepimpinan bersatu di peringkat negeri, menimbulkan ketidakpuas hatian. 5 yang disebut yang tadi, kalau benar sekalipun, tidak memberi apa-apa tambah nilai pun kepada kerajaan yang ada. Tetapi kalau benar, sebenarnya tambah nilai pada kerajaan tak ada apa pun, tetapi memberi satu tamparan yang sangat hebat kepada bersatu, Perikatan Nasional, hubungan dengan PAS. Dan PAS pun dalam ura-ura dan cita-cita, ada cerita baru tuan-tuan eh, sekarang ini dalam perkiraan dah nak memikirkan hubungan mereka dengan bersatu ini dikekalkan atau tidak. So kita tunggu je lah pengumuman nanti. Lain lebih itu, lebih daripada itu saya tak nak cerita panjang-panjang lah kan. I leave it there, insyaAllah. Baik, sekian daripada saya. Terima kasih tuan-tuan, selamat malam. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kepada share 124, 59,000 like. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.